Seorang wanita membawa kabur gelang emas di toko emas Arjuna Putra, Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah, Jumat 31 Maret 2023. Video rekaman CCTV yang menampilkan aksi perempuan tersebut pun viral di media sosial. Dalam keterangan video, wanita tersebut merupakan warga Kebon Agung, Jatibarang, Brebes. Dalam video yang viral di media sosial tampak wanita berkerudung oranye tersebut memilih perhiasan emas yang berada di dalam etalase. Kemudian ia terlihat menunjuk satu perhiasan dan meminta karyawan toko untuk mengambilnya. Setelah itu, ia meminta untuk menjajal gelang emas tersebut. Setelah gelang emas terpakai dan melingkar di tangan kirinya, ia berlari kabur keluar toko. Sejumlah karyawan toko yang melihat aksi perempuan tersebut pun sontak berteriak. Terlihat ada sejumlah pria yang berlari mengejarnya dan tidak lama kemudian wanita tersebut ditangkap dan mengembalikan perhiasan emas tersebut. Saat dikonfirmasi tribunbanyumas.com, Kapolsek Jatibarang, AKP Budi Supartoyo membenarkan kejadian tersebut. Benar kejadiannya, terjadi di toko emas Arjuna Putra Jatibarang, kata Kapolsek melalui sambungan telepon kepada tribunbanyumas.com. Kapolsek melanjutkan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena kondisi pelaku. Pelaku diduga wanita pengidap gangguan jiwa atau ODGJ. Setelah pelaku tertangkap, barang gelang didapatkan, lalu dikembalikan. Pemilik memaafkan dan melepaskannya, jelas Kapolsek. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!